Tentunya kali ini adalah pertandingan dalam perlombaan meriahkan ulang tahun Kompleks Papan yang ke-57 memarakkan ulang tahun Kompleks kita tercipta ini dengan pertandingan eksibisi pertandingan sifatnya hiburan untuk musuh anggota maupun dalam warga Kompleks Papan untuk kali ikut mengalami patiom dan pertandingan sepak bola kembali untuk lakukan segera pertandingan di babak pertama pertandingan akan segera dimulai ketika tiga dan papan berada dengan berita kabupak dan papan kali ini dan berita berada di sebelah kanan untuk kekuatan pelaporan pertandingan dan sebelahnya berada di ketiga dan selangkah ataupun di sebelah kiri perwakilan pertandingan di off akan dilakukan penumpulan dan berkulit di kaki para pemain dan berita berada di sebelah kanan pertama jadi main-main dan untuk sampai dari terkait dari berjaga berjaga masih tidak berbola melapak dan masih dari teman yang kosong baik yang sangat dilakukan masih berjaga main satu dan untuk lewat dari terkait dari berjaga mencoba bermain dan belum terlewat di daerah perlawanan dari tiga kali kecepatan pasar dan mencoba bermain lalu dari kanan masih dapat dia kali kembali tempo berada menguasai bola masih dari teman yang kosong pak tempo kemana dan out gawangan saja dan penyelamat dengan calon nomor Ethan dan Kompleks Papan. Jangan oh iya Pak, nanti gak stabil. Nanti disiapkan. Oh, sekarang cukup cepat ya partai dari Benda. Kembali dapat iklan partai sebelah kali Bas PGKP. Umpan dengan akan untuk anak untuk berbayangkan dengan depan pada depan beliau umpan apa dan berbayang sampau umpan yang terlalu keras tadi tidak dapat diambil satu pemain depan dari kerja sementara hanya menghasilkan depan ke dalam saja pemain dari PKI itu dapat lakukan panjang mulai dari pertahanan sendiri masih mendapatkan panjang kosong kuasai bola masih dari PGA dimainkan bulan di daerah di main-main daerah sendiri umpan kita oh sangat lupa tekan kembali dari serangan umpan tua itu pergerakan umpan di tengah masih sampai ke sana lagi ya terus bola di sana aku dapat di halo para pemain kehilangan dari PGA di kembali di pulau berdua pemain dari PGA coba melakukan tekanan melintari tekanan satu kontrol bola masih dari panjang kosong arahkan tekanan menuju kerjaan ke situ berat cepat berikan umpan selalu liar ekstrim kontrol bola satu kali berosa pemain dari PGA langsung buka cepat umpan ke kosan pasca kembali masih dapat dipaham kali pemain dari PGA mencoba lakukan tekanan umpan tekan mau ke depan satu besar selalu untuk kiran selamatkan kali ini kembali bermain dari berikan kompeten patah wasai mereka meski masih terlihat itu dari tempat yang kosong umpan lo kudu 16 satu pemain berusaha dilewati yang kotorkan ke depan salah umpan kembali bermain dari berikan di balau ketika berpandangan kepada berikan umpan lo kudu 3 yang itu masih akan dari bermain berikan tempat kita dari umpan 16 umpan ke depan umpan yang dulu diulang cepat wasai pula bermain dari berikan kompeten patah kuasai pertandingan pada sore hari ini melebar umpan dan kedalian nomor anak lain dan itu berbahaya umpan yang berhasil dan itu berbahaya dilanggar nomor 16 dan nomor 16 setelah terdekat dengan partai kali ini PKI dan latar pertama Eko Budi Kepala sebelah kan masih dapat ditandaskan partai kali ini
untuk program selama 63 kilo. Pas kopos ada untuk suami yang itu. Utang tiga orang pada pantai yang ditahan. Oh, ada sambal masir dari Palang Biru dari PGRI. Dokter Jepatan Musika Jepatan 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 akan tidak melakukan satu pun baik dari beberapa potensi pasang dan lemparan. Oh, wanita terbaik kembali PGRI lewat kapal laser masih kota kota pertama kesuen goreng pertama umat dan pasukan dan bola sepenuhnya dikuasai oleh penjaga gawang. Tendangan bebas sepenuhnya bagi penjaga Kabupaten Batang. 3 meter dari belakang melakukan untuk akan selesai ke depan dan itu sampai dari Pemda dikontrol dengan Kapten Kamen nomor 22 dari PGRI Kabupaten Batang umpan ke depan bokok nomor 23 dari PGRI Lujak Lama Ketan sempat usah melewati ya tergabung dan terlaksan di hal satu pemain belakang dari Pemda Kabupaten Batang umpan ke dalam arahkan ke belakang saja dari PGRI menjebak kuasai pelanggan daerah pertahanan sendiri satu gerak tinggi lakukan nomor 23 plus masih dari depan gaya kosong sebagai nomor 2 anak jadi masuk ke kaki satu di berdua waktinya gagal melihat setelah umpan serangan dan jatuh berpengen dari penggari gagalkan satu baik pelanggan dari PGRI masih tekan perpengen dari Pemda baik penggara pertahanan sendiri para pemain dari PGRI terkena jauh ke depan yang dituju nomor 2 sedang jadi hal di tengah jalan ada di sana Bapak Sekuo masih berusaha mengalami bola serangan dilakukan nomor bayar dari ini Kuala saja puncakan berlama pantang di depan dalam kali ini tentunya bagi PGRI. Kembali bola dikuasai oleh pemain dari Pemda Kabupaten Batang satu terus melewatinya nomor 3 Kolega Lewis Trikum kelaikan kali triple pola nomor 23 dari Pemda Kabupaten Batang nomor 70 kali umpan ke depan nomor 3 yang ini kota yang sangat berbahaya dari Pemda Kabupaten Batang satu terus melewatinya nomor 3 terus tangan dari Pemda oleh Pemda Kabupaten Batang satu pemain nomor 2 berhasil kuasai bola pemain nomor 3 yang ditutup pengalian musuh pelintas nomor pemain dari PGRI satu dua pemain terkenal yang kembali masih dapat hilang tenaga langsung ke sementara PGRI tiga orang di babak pertama. Kembali masuk bermain pelajaran kali sudah bermain dari PGRI. Kali ini Bapak Tekwa berdaya kami tanah berlebar ke tanah kembali PGRI bercepat mengejar ketertinggalan 0-1 kembali ke Tekwa ke depan. Bapak Arif yang ditutup kali ini berhasil dipasai pemain
Yeah.
kepala penjelasan pertama umpan jauh ke depan kembali pemain dari pendak wasit pelajar
lutas dari pegasi belum mampu mengangkat semangat para pemain dari pegasi untuk bisa mengejar seperti dalam 0-1 para bola. Dari tawang dari negeri dan semua dari sana.
terjadi. Ruang menjadi pengen untuk menekan ketertinggalan 0-0 di babak pertama. Dan sejak pertandingan harus dilanjutkan dengan berapa waktu?
dari pemenang di babak ini dan kemudian nanti akan dan kali ini penembak penalti pertama dari Pemda Temanggung 15 mencoba ambil ajar-ajar 1-2-3 Beradaan yang pelan namun pasti tadi dilakukan. Dan selanjutnya penembak dari PGRI ambil ajar-ajar yang bermain dan masuk. Kembali kedudukan berimbang 2-2. Pakkan bola penjaga gawang PGRI sudah siap-siap untuk menghalau laju Siputar. Ambil ajar satu pemain nomor 9. Nah, kali ini nomor 11 penjaga gawang kita. PGRI Gunung sebagai alat ujung kedua. Partner dari Bapak Ketua PGRI kita. Ambil ada-ada Mas Gunung 1-2. Sementara PGRI kali ini memimpin. Memimpin 3 dan kali ini dari Pemda Kabupaten Batang berpunggung 8 mencoba ambil ajar-ajar umpan tendangan langsung berhasil ditepis namun bola masuk melaju mengenakan memimpin secara penembak dan kedudukan kali ini 2-2 untuk final tiga, kita coba, kita semua berdoa 1-2-3. Dan demikian PGRI kembali dengan perjuangan yang tidak mengenal penyerang.